Wali Kota Jambi bersama Camat Palmerah dan Asisten Sekda 1 Jumat malam menghadiri acara Malam Keakraban, serta pembagian hadiah Lomba Pos Kamling yang ada di Kelurahan Eka Jaya. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan pembagian piala kepada pemenang Pos Kamling. Tapi kamu bagi bu. Naiklah. Coba. Wali Kota Jambi Syarifah Sa dalam sambutannya mengapresiasi Kelurahan Eka Jaya atas inisiatif dan inovasi program yang dijalankan dalam memberikan penghargaan kepada Pos Kamling yang ada. Dan kegiatan ini patut dicontoh di kelurahan lain. Masa berharap program ini harus dijaga dan dipertahankan hingga tahun selanjutnya. Kelurahan Eka Jaya, dan ini adalah suatu inovasi yang dibuat oleh Pak Lurah. Ini luar biasa. Harapan saya bahwa ini bisa diikuti oleh kelurahan lainnya juga. Mengaktifkan Pos Kamlingnya, mengaktifkan Sis Kamlingnya. Kalau semua warga Kota Jambi ini, RT-nya ada 1.600 lebih. Semua memiliki Pos Kamling, semua mengaktifkan Sis Kamling, maka tugas polisi, tugas TNI akan lebih mudah, akan lebih aman kota kita nanti ke depan nantinya. Ini yang saya harapkan ke depan. Dan nanti insya Allah menjelang 17 Agustus saya akan buat perlombaan yang lebih besar lagi. Camat Palmerah Mursida mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari libur Kecamatan Palmerah dan akan diikuti oleh 5 kelurahan lainnya. Pos Kamling merupakan salah satu perwujudan program Wali Kota Jambi Fasa, yakni Kampung Bantar. Yang kedua tahunnya nanti hari Sabtu besok, kami akan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan berbagai aneka lomba, ada bola kaki antar RT, ada juga kebersihan wilayah lingkungan kelurahan di yang ada di Kecamatan Palmerah, ada gerak jalan santai yang akan diikuti oleh khusus ibu-ibu dan keluarga anggota PKH. Nah, di samping itu ada penghargaan-penghargaan kepada lurah yang berinovasi, kepada RT yang berinovasi, dan kepada seluruh ASN yang berinovasi. Meka Pestaria, Cek TV melaporkan.